Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Novi, balita berusia 2 tahun yang hilang setelah terseret banjir di Sika, tepatnya di Nampan Praban, Desa Watumoning, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika, Selasa 14 Februari 2023 lalu. Korban terseret banjir di Sika atas nama Novi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 16 Februari 2023, sekitar 400 meter dari lokasi kejadian pada pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Jenazah Novi, balita berusia 2 tahun yang terseret banjir di Napun Praban, Desa Watumoning, Kecamatan Waiblama itu dibawa ke rumah duka. Berdasarkan keterangan resmi Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, dengan ditemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia, maka pelaksanaan OPS SAR ditutup dan semua unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing disertai ucapan terima kasih. Sebelumnya, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian pada hari kedua. Novi, balita berusia 2 tahun yang terseret banjir di Napun Praban, Desa Watumoning, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika, pada Kamis 16 Februari 2023, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!